السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى تعالى وتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاه الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Masyaikh yang dimarkan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Tadi saya mau nunggu 50, tapi ternyata udah sampai 620, nggak jadi 50, 50 juga. Nah, jadi kita mulai saja kajian kita. Ada sebagian yang sudah WA, Japri ya, emang berhalangan. Nah, yang lain mungkin itulah, mungkin berangkat umroh mungkin ya. <laughs> قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشائخنا في الدارين امين سنن التيمم سنن التيمم كثيره منها السواك والتسميه وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاه وتخفيف التراب من الكفين وكل ما يمكن مجيئه من سنن الوضوء غير التثليث سنه سنه تيمم Minha di antaranya siwak. Di antara sunah-sunah tayamum adalah bersiwak. Bersiwak asalnya sudah kita bahas ketika membahas sunah-sunah wudhu ya. Bersiwak sah dengan apapun benda yang kesat kecuali jari. Jadi walaupun jari tangan kita ini kesat, ah jangan dipakai untuk bersiwak. Nah, tapi itulah ya dalam kitab-kitab syarahan -kitab, uh, lucu. Kalau pakai jari kawan boleh gitu. Jadi saya menangkapnya siwak itu sebenarnya ya dapat sunah siwak itu kalau ada alat, dapat sunah siwak itu kalau ada alat. Sama dengan menyembelih barangkali ya, alatnya itu tertentu. Kalau misalkan kita pakai tulang itu tidak sah, kita pakai kuku hewan buas itu tidak sah menyembelih. Tapi kalau pisau yang dibuat dari bambu sah. Ya, misalkan ada pisau dari bambu tapi tajam, enak itu boleh itu sah. Nah siwak juga demikian barangkali ya sebagai pembanding saja siwak itu mesti pakai alat jadi tidak bisa pakai jari atau kalau tidak salah saya lihat ada pembahasan bersiwak dengan ujung rambut itu kan kalau dengan rambut kita itu tidak sah <gih> ya. misalkan rambutnya panjang enak pakai alat eh, kalau sekarang pakai sikat gigi ya itu sudah dapat sunah siwak selanjutnya Buat tasmiyah dan membaca basmalah ini ya karena keumuman dalil juga kulu amrin zibalin nah dan ini sudah kita sampaikan ya kenapa siwak dahulu sebelum basmalah. Kenapa siwak dulu baru di, baru basmalah agar kita menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan e, mulut kita sudah tersiwak. Selanjutnya takdimul yumna mendahulukan yang kanan alal yusra atas yang kiri. Yang kanan dan yang kiri dalam tayamum itu cuma tangan ya. Jadi yang diusap ketika kita bertayamum hanyalah tangan, wajah dan tangan. Kalau wudu jangan dua ini pula Wudhu itu rukunnya ada enam. Kalau tayamum ya yang diusap itu cuma wajah dan tangan. Dan yang punya bagian kanan dan kiri, dalam kondisi kita bertayamum itu cuma tangan. Maka kita dahulukan mengusap tangan kanan, baru kemudian kita usap tangan kiri. Wal mualah, mualah ini artinya sekali selesai, langsung selesai. Maksudnya tanpa jeda. Maksudnya tanpa jeda wudhu, juga disunahkan mualah ya dalam wudhu juga disunahkan mualah langsung selesai. Walaupun memang sah ketika setelah mengusap wajah kita rehat dulu sebentar, duduk dulu, barangkali minum kopi dulu asal tidak terjadi pembatal tayamum dalam jeda tersebut ya tidak masalah. Wudhu juga demikian asal tidak terjadi pembatal wudhu dalam jeda antara satu basuhan dengan basuhan lain ya tidak masalah. Tapi disunahkan mualah tuntas. Ya kecuali orang-orang yang tidak imul hadas atau kecuali yang memang bertayamum darurat maka orang-orang seperti ini harus selesai tidak boleh ada jeda harus setelah uh, tayamum dia uh, sholat ya, menutup aurat dan lain sebagainya sebagaimana yang sebelumnya sudah kita sampaikan ini kemudian meringankan turab atau menipiskan debu dari dua tangan ya dari debu turab tanah berdebu itu di Uh, diringankan, ditipiskan, jangan, jangan terlalu tebal debu yang diusapkan ke wajah ataupun ke tangan ditipiskan. Wakulumayum maji uhu, ini agak panjang kita terimakan. Wakulu dan setiap ma apa atau sunnah di sini yang kita bahas adalah sunnah ya. Setiap sunnah yumkin yang bisa maji uhu dilakukan, yang bisa datangnya. Yang mungkin datangnya, yang bisa dilakukan setiap sunnah yang bisa dilakukan. Sunnah yang mana? Min sunani ludu dari sunnah-sunnah hudu. Min sunani ludu dari sunnah-sunnah hudu. Jadi apa saja sunnah-sunnah hudu yang bisa dilakukan, maka lakukan. Maka itu termasuk sunnah tayamum juga. Gairut tathlith. Selain tathlith. Ya, gairut Selain meniga-niga kalikan jadi dalam tayamum kita ngusap wajah sekali, ngusap tangan sekali, tangan kiri juga sekali. Dan seterusnya. Lanjut. Makruhatut tayamumi. Makruh makruh tayamum. Makruhatut tayamumi isnani. Makruh ini kalau dilakukan menghilangkan fadilah tayamum. Menghilangkan fadilah tayamum. Makruh tayamum ada dua. Takrirul mashi mengulang mengusap. dari usap satu kali, ya diusap pula sampai tiga kali itu makruh. Jadi, wataksi ruturab dan membanyakkan debu. Ada nah, banyak banyakkannya debunya, ditebal-tebalkannya debu ke wajah. Nah, itu juga makruh. Nah, selanjutnya mubtila tayamum. Sebelum kita bahas tuh tayamum. kita ya yeah, saya mau jelaskan dulu bahwasanya tidak semua salat yang dilakukan dengan tayamum itu Menggugurkan kewajiban nah, ini penting ya, tidak semua solat yang dilakukan dengan tayamum itu menggugurkan kewajiban. Solat uh, tayamum, solat dengan tayamum, jika dilakukan oleh orang yang kedinginan, kedinginan itu mutlak mesti ya ada, itu mutlak mesti diulang kembali. Kenapa? Karena dingin itu bukan sakit, dingin itu penyebab sakit. Kemudian solat orang yang tidak menemukan air akan tetapi dia mukim kan tetapi dia tidak musafir itu juga mesti diulang i'adah karena Allah Subhanahu wa taala katakan surat An-Nisa 143 itu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma'at nah, jadi redaksinya seperti itu jika kamu berada dalam perjalanan wa mutlak jamaah dan tidak menemukan air nah, jadi tidak ada istilahnya memang mazhab Syafi'i terasa tekstual di sini tapi memang al-aslu uh, fil alfaz kan al-haqiqah Ya, asal dari pemaknaan lafaz kita ambil hakikatnya dulu, kecuali ada dalil lain yang menjelaskan sebaliknya. Ya, atau menjelaskan selainnya. Nah, jadi terkait salat musafir yang tidak menemukan air betul. Itu yang diberikan keringanan asli oleh Allah ya. Wa in kuntum ala safarin jika kamu berada dalam uh, perjalanan, walam tajidu ma'an dan kamu tidak menemukan air, fatayamamu. Maka lah Berarti dua ini syarat. Safar dan menemukan air. Safar saja, safar saja tapi dia menemukan air tayamum dia nah, wajib ya bahkan mungkin sholatnya tidak sah sholatnya tidak sah mesti cari air dulu tidak menemukan air baru kemudian dia uh, tidak menemukan air tapi dia tidak safar dia tidak menemukan air tapi dia tidak safar ini juga wajib ya ada nah, karena yang dalam Al-Quran itu ya. Yeah. wajib ya sekiranya satu dari dua tadi kena kemudian juga yang Uh, kalau sakit, ya, walaupun dia mukim, tidak wajib ya ada ya kalau sakit. Ya asal bagian yang mesti ditayamumkan itu bisa diusap. Kemudian juga tayamum yang tidak sah ya misalkan perban itu di tangannya atau perban itu di wajahnya. Berarti ini wudunya tidak sah, tayamumnya pun sebenarnya tidak sah. Ini juga wajib ia ya ada. Dan ini bagi saya pribadi adalah kaji yang sangat-sangat berat jika disampaikan kepada awam. Ini kaji yang tidak berat disampaikan kepada. Awam, udahlah sakit perlu ulang lagi salat saya, Ustaz. Iya, kenapa diulang lagi, Ustaz? Iya, soalnya perbannya di tangan Bapak. Sehingga wudhu Bapak kan tidak sah. Tayamum Bapak juga tidak sah. Kalau misalkan perban Bapak di kaki, bisa tuh, Pak. Jadi basuh muka, basuh tangan, usap kepala. Pas mau basuh kaki, bagaimana? Tayamum. Tayamumnya sah ketika itu. Karena semua bagian yang ada di wajah, semua bagian tangan itu bisa diusap. Nah, jadi ini... Tapi saya tetap sampaikan ya karena memang saya pun kalau ngaji di masjid ya pakai kitab. Kalau misalkan tidak pakai kitab, kapan mau disampaikan? Ya, apakah sholat dengan tayamum itu mustid? Ya, mustidatun. Apakah itu sudah menggugurkan kewajiban atau sah? Ya, kalau sah ya sah. Kita katakan sholat dengan tayamum itu sah. Tapi masalahnya sekarang, apakah sholat tersebut menggugurkan kewajiban atau tidak? Ustad, kalau misalkan kewajiban kita tidak gugur, terus apa gunanya kita sholat? Gunanya untuk menghormati waktu, nah, Itu sholat dihormati wakat Seperti orang yang sholat di atas pesawat, misalkan. Enak ya, sholat di atas pesawat itu sah atau tidak? Ya aslinya tidak sah. Kenapa tidak sah? Oh, rukun dan syaratnya banyak tidak terpenuhi. Berdiri tidak dapat, rukun tidak dapat, sujud tidak dapat, uh, menghadap kiblat tidak dapat, bersuci tidak dapat, menutup aurat entah dapat entah tidak ya banyak rukun dan syarat yang tidak terpenuhi ya ini juga yang kemarin sudah kita singgung juga manasik umrah itu tidak seimbang dengan manasik sholat sehingga tata cara sholat di atas pesawat tidak begitu diperhatikan ya oleh sahabat-sahabat kita yang barangkali fokus di situ nah, ini masalah sebenarnya eh, tapi ya kalau disampaikan kaji berat bagaimana caranya nah, itulah wallahu <tuh> taala alam <tuh> saya pun tak tahu bagaimana cara menyampaikan kaji-kaji berat pada alam tapi kalau saya karena saya ngaji pakai kitab di masjid, eh, maka mau mau atau tidak suka atau tidak saya tetap sampaikan yang seperti ini. Salat dengan tayamum tidak semuanya muskit. ya tidak semuanya menggugurkan kewajiban. Ada kalanya salat itu hanya untuk sekedar menghormati waktu. Nah, ini barangkali solusi menghormati waktu itu maksudnya apa? Ya kalau kita mati di waktu itu, nah, masih ada juga jawab kita pada malaikat. Eh, enak. Anak nah, salat tadi ya, kenapa kamu tidak salat tadi? Eh, kan ada salat Kenapa tidak sempurna sholat? Ya itu pula kemampuan saya. Nah seperti itu. Tapi kalau kita sudah masuk dalam waktu lapang yang bisa kita penuhi rukun dan syarat, tidak kita ulang. Apa jawaban kita lagi? Andai ya, kita buat skenario seperti itu. Andai kita ditanya oleh malaikat, enak Ada kamu sholat tadi? Ada. Kenapa tidak ruku? Kenapa tidak sujud? Kenapa tidak bersuci segala macam? Ya tadi saya dalam safar. Kan safarnya sudah selesai. Kenapa tidak diganti? Ah, kan hilang. Nah, kita, ya, dengan apa mau dijawab lagi. Jadi itu maksud salat lihormatil wakat untuk menghormati waktu. Kita saya pun baru familiar dengan lihormatil waktu itu 2015 ketika sudah tingkat 4 kuliah ya aneh juga ya karena memang awal-awal saya dulu ya ada pergolakan pemikiran. Saya kan pindah-pindah juga ya, pergerakan harakah segala macam. Enak 2015 2014 baru saya lumayan ya lumayan taubat lah. Kalau sekarang saya agak-agak agak-agak ada pengaruh situ juga, makanya kayak kadang, kadang saya dibilang orang Ustaz Abib nih kenapa agak keras nih? Oh iya, saya keras. Dalam masalah ibadah saya keras ya. Contohnya masalah mengganti sholat, kado sholat itu rasa-rasanya jarang sekali orang bahas. Kado sholat orang-orang yang baru taubat, baru hijrah itu utang sholat aja belum diganti, ya nah itu kan perlu kita sosialisasikan itu. Masa utang sholat belum diganti udah kritik-kritik -kritik, Ustaz Somad pula, kan ini kacau nih ya kaji-kaji yang sangat tidak disukai oleh orang-orang baru hijrah ya kewajiban mengganti salat kewajiban mengganti puasa dan seterusnya tapi kita ya tetap mesti sampaikan tuh Ustaz kenapa keras sekali ini hak Allah makanya kita keras kalau mau amalah saya biasanya akan carikan solusi hai lah bagaimana caranya misalkan pagang gadai di Sumatera Barat ya gade kalau di Suma, di Jawa Barat ya gade itu saya akan carikan solusi ya, Bukan bukan bayar wafa tapi solusinya ya tetap pakai kaidah-kaidah Mazhab Syafi'i ya karena kita sirat sentris ya, kita fokus kepada lafaz siratnya bagaimana, kalau muamalah saya akan usahakan untuk carikan solusi seperti itu, tapi kalau untuk hak Allah tidak, tidak bisa main-main ya enggak. perempuan haid tidak boleh berdiam diri di masjid itu saya sampaikan, saya banyak ditolak gara-gara menyampaikan hal yang jelas seperti ini, saya katakan masjid itu eh itu kan hak Allah bukan hak kita, memperbolehkan orang untuk berdiam diri di masjid ataupun tidak eh, intinya, yang wajib ia ada itu yang tidak memenuhi Persyaratan yang tidak memenuhi persyaratan, kalau yang dalam Al-Quran, apa? Apabila kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan air, berarti ketika kita tidak menemukan air dalam kondisi tidak safar, wajib ya ada. Kemudian Sholat tayamum karena dingin, ya. kemudian orang yang memakai jabirah, orang yang memakai perban, akan tetapi perbannya itu di bagian yang wajib tayamum, di wajah ataupun di tangan perbannya itu wajib ia ada. Itu kira-kira gambaran tentang sholat tayamum. Jadi tidak semuanya menggugurkan kewajiban. Nah, kenapa kita perlu sampaikan itu? Karena di sini ada beberapa pembatal tayamum yang hanya berlaku jika sholatnya tidak menggugurkan kewajiban. Ya, hanya ada beberapa pembatal tayamum yang hanya berlaku pada sholat yang tidak menggugurkan kewajiban. Nah, itu yang akan kita baca ya saya dulu agak rumit juga ya karena ketika sekolah dulu saya yakinnya sholat dengan tayamum itu ya sudah gugur kewajiban akan tetapi ketika ya dipelajari lebih tahkik, lebih dalam ternyata ada detail dan memang kebanyakan hukum itu ada detail ya di kajian-kajian umum juga ada yang kan banyak sekarang orang bilang bank konvensional harap kalau saya bercanda aja. Yang bilang bank konvensional mutlak haram bawa sini duitnya karena duit kita ini produk dari bank konvensional BI bukan BSI saya bilang enak. Maka bank konvensional itu ada detail juga. Fihi tafsil. Kalau gaya si Mustafa nyebut dia fihi tafsil. Ada detail. Kalau biaya transfer itu halal. Cetak uang itu halal. Yang tidak bolehnya apa? ya Akad-akad riba ataupun akad-akad horor. Ya, kita hilangkan itu. ya Ini juga nih masalah tayamum itu ada tafsir, masalah musik itu ada tafsir. Generalisir hukum ini adalah salah satu penyakit mufti yang saya lihat sekarang. Generalisir hukum dan ini bahaya. Kalau misalkan orang awam generalisir oke okay lah ini ya sahib-sahib mimbar banyak generalisir. Ini yang menyebabkan fatwa di tengah masyarakat itu rusak jadinya. <tuh> itu makanya belajar mantik. Ini orang tidak belajar mantik, tidak belajar kataul burhan. Ya dan belajar kesalahan kesalahan dalam menarik kesimpulan ya kacau jadi lanjut mufti tayammum tutayamum minha al hadasu pembatal pembatal tayamum kasirah banyak minha di antaranya al hadas nah, ini jelasnya yang membatalkan wudu berarti juga membatalkan tayamum <tuh> pihres ya hadas itu karena tayamum itu bisa menggantikan mandi dan wudhu ya tayamum bisa menggantikan mandi dan juga wudhu jika ternyata dia cuma berhadas kecil ya sudah hadas besarnya tidak batal ya jadi dia tetap bisa membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran itu terlarang bagi orang berhadas besar bukan berhadas kecil warid datu dan riddah murtad murtad watawahumul ma dan ragu ada ayat Tawahum waham ya. Waham ini di bawah zon. Tawahum alma ya atau syak lebih tinggi atau zon. Ya tawahum saja bisa membatalkan tayamum apalagi syak. Tawahumul ma kharij solat di luar salat. Kalau dia belum salat. Ya misalkan dia safar kemudian dia bertayamum eh lewat kafilah. Kafilah yang baru. Boleh jadi kafilah yang baru itu membawa air berlebih. Maka ketika datang kafilah batal tayamumnya tadi. Mesti dia tanya dulu. Ya, si dia tanya apakah ada air yang bisa dipakai untuk berwudu? Apakah air itu perlu dibeli? Apakah harganya sesuai misil um, atau tidak? Nah, itu ditanya. Harganya standar atau lebih dari standar dan seterusnya. Itu tawahumul mak. Ya, ada kemungkinan air. Tawahum, waham. Ada kemungkinan air. Wal ilmu biwujudil mak. Dan mengetahui ada air dengan ada air, ya, mengetahui dengan adanya air ini juga di luar sholat sebenarnya. Ya. Mengetahui ada air, kalau waham saja bisa membatalkan, apalagi mengetahui ada air. Nah, tapi nanti kita detailkan lagi ya, ini di luar sholat, di luar sholat yang sholat tersebut tidak gugur, yang sholat tersebut tidak gugur. Tapi kalau sholat yang menggugurkan kewajiban sholat yang gugur kewajiban yang memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, maka walaupun dia mengetahui ada air ketika dia sholat, maka sholatnya lanjut saja sholat. Ya, Allah tuh betilu ya, jangan kamu batalkan amal-amal kamu. Kita ambil juga dalil. Karena ini amal yang sah. Tapi kalau amal yang aslinya tidak sah, aslinya tidak sah, kenapa kita lakukan ya untuk sekedar menghormati waktu ya? Aslinya amal itu tidak sah, maka batalkan sholat tersebut. Ya, wudhu kita dengan air ya berpindah kita dari amal yang tidak sah kepada amal yang sah. Tapi kalau amal yang sah, tidak nah, berpindah kita kepada amal sah lainnya. Maka kita lanjutkan amal sah yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, itu barangkali ya, landasan berpikirnya. Jadi kalau kita tahu ada air dan sholat kita itu menggugurkan kewajiban, tidak perlu diulang. <tuh> nah, tidak perlu kita batalkan sholat. Tapi kalau sholatnya memang tidak sah sedari awal hanya untuk menghormati waktu, ya itu baru dibatalkan. Kemudian kita berwudhu. Lanjut wal qudratu ala samanihi dan mampu atas harga air. Dan mampu atas ada ada air. Eh istilahnya tadi dia ndak eh, mampu membeli air, ndak ada duit. Eh ternyata pas salat dia mungkin usil garuk-garuk saku enak. Eh ketemu duit. Wah, berarti mampu sekarang dia. Ini sama dengan yang tadi ya. Kalau misalkan salatnya tidak menggugurkan kewajiban. Nah, kalau sholatnya tidak menggugurkan kewajiban. Dan hilangnya ilat, hilangnya penyebab al-mubiha, yang membolehkan, yang membolehkan tayamum. Kalau hilang, sebab yang membolehkan tayamum, maka itu juga. Pak yang membuat dia uh, tidak tayamum tadi, sakit, luka. Yeah, yeah, kalau luka, tentu dicek pula perban. Enak. Dan kita tidak harus mencek perban setiap saat. Yeah, tapi istilahnya kalau hilang ilat, berarti hilang uh, hukum ya. Yeah. Nah, mesti itirat ya antara ilat dengan hukum itu itirat. Ilat hilang, hukum juga hilang. Maka kalau hilang, penyebab tayamum ya sudah. Ya tiba-tiba terasa hangat. Contoh ya, tiba-tiba terasa hangat. Ya badannya, badannya mendingin. Ya cuaca mungkin normal, tapi badannya terasa meriang, terasa dingin. Tiba-tiba hilang meriangnya. Eh ya, ya sudah, ketika itu terjadi maka mesti dia uh, batal tayamum tersebut. Nah, ini penjelasan yang kita sebutkan tadi. Illa fi sholati saqih tatibihi fi thalafil akhirati. Kecuali pada salat yang saqih yang menggugurkan kewajiban bihi. Ya, yang gugur kewajiban bihi dengannya. Ya, kecuali salat dalam salat yang gugur salat itu bihi dengan tayamum fi thalafil akhirati. Dalam tiga pembatal yang terakhir. Pasal yang terakhir, mengetahui ada air, mampu atas uh, harga air atau hilangnya penyebab yang membolehkan tayamum. Nah, ini kecuali pada salat-salat yang sakitah yang gugur. Ya, kalau salat yang gugur, salat yang memang sah, ya sudah tidak perlu dibatalkan salat di dalam salat ya, di dalam salat kemudian dia menemukan uh, dia tahu ada air atau dia mampu untuk membayar air atau hilang penyebab yang membolehkan dia bertayamum, Lanjutkan saja salat. Sebagaimana kita katakan tadi, sebuah amal yang sudah sah tidak perlu dibatalkan untuk mengejar amal sah lain. Yang dibatalkan itu apa? Solat yang aslinya memang tidak sah. Solat yang aslinya tidak menggugurkan kewajiban. Wahai fil Arba'in akhirati. Dan sekira-kira tidak ada penghalang. Sekira-kira tidak ada penghalang pada empat yang terakhir. Ya, ini ada pengecualian juga. Tidak ada penghalang, tambah lagi tawahumurma ma' ya. Ya bisa jadi yang menghalangi dia untuk memakai air adalah khauf, adalah dingin, adalah haus, dan lain sebagainya. <tuh> Tadi sakit kita sebutnya ini dingin, haus segala, segala macamnya. Nah itu juga termasuk pengecualian. Jadi ini tidak membatalkan, ini tidak membatalkan tayamum. Ya ada air tahu hukum mak, tapi ada kebutuhan lain. Apa itu haus? Misalkan. Ya, ya haus deh sudah. Tidak bisa dia mem -mem memakai air walaupun dia mau memakai air tadi, tapi dia tidak mampu untuk memakai air tadi. Ya. Oke, sebelum kita masuk masalah haid, kita bahas sedikit jabirah ya. Masalah jabirah. Ini di sini memang tidak disebutkan jabirah, kan, tetapi dalam hasyah bajuri itu disebutkan itu jabirah. Saya pun baru tahu, itulah lagi-lagi ya, 2015 saya baru tahu tata cara tayamum yang tetap memperhatikan tertib wudhu. Ketika belajar dengan Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Makdi. Jadi Jabiroh kalau di dalam uh, matan takrib, eh, itu dipisahkan antara bab tayamum dengan bab Jabiroh. Jabiroh itu adalah perban. Kalau tayamum itu ya tayamum. Kenapa dipisahkan? Karena memang kaidahnya kaidahnya diterapkan ya, walaupun kaidahnya bisa sama, tapi kaidah yang diterapkan itu berbeda ya. Kalau yang tadi ya darurat tutubih mahzurat ada al mashakkah tajlibut taisir dalam tayamum ya al mashakkah tajlibut taisir tapi dalam masalah jabirah kita pakai kaidah yang lain ya jadi taisirnya itu bagaimana ad darurat tu kat darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya ndak langsung langsung tayamum saja kita ketika ada seorang yang kepalanya terluka dalam safar seorang yang kepalanya terluka dalam safar kemudian dia berta dia ihtilam ya dia mimpi basah junub dia bertanya kepada anggota safarnya adakah keringanan baginya. Kemudian anggota safarnya bilang tidak ada keringanan. Kalau kamu masih mampu pakai air, pakailah air. Itu kata uh, yang anggota rombongan safar. Mandilah laki-laki tadi mati dia. Mandi dia kemudian mati dia. Sampai kabar itu kepada Nabi, kata Nabi apa? Qataluhu, qatalahumullah. Dia itu rombongan safar itu sudah membunuh Semoga Allah murkai mereka. Jadi qatala itu juga dipahami membunuh saja ya. Bisa menghalangi juga ya seperti apabila datang orang apabila lewat orang di hadapan orang yang sholat. ya. Itu kan redaks redaksinya juga Faqatiluh. Ya fa nah, Kalau tidak mau dihalangi orang lewat ini apa tilu, bukan bunuh dia maksudnya ya. Atau sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam iqtatalu ala wadu'in Nabi itu juga redaksinya iqtatalu. Ya saling bunuh-bunuhan untuk berebut air wudhu Nabi ya bukan saling bunuh-bunuhan juga maksudnya ya banyak makna katalah itu ya, tadi juga ya Allah murka semoga Allah murkai mereka kata Nabi saw tidakkah mereka tahu bahwasanya obat kebodohan adalah bertanya ya <coughs> dawa As-su'al, obat kebodohan adalah bertanya ah, baru Nabi sebutkan padahal cukup bagi laki-laki yang terluka tadi membasuh seluruh bagian badannya kecuali yang terluka kecuali yang pakai perban Kemudian anhu. Kemudian dia bertayamum untuk mengangkat hadas yang ada di bagian luka tadi. Nah, ini kalau untuk urusan mandi besar ya, untuk urusan mandi besar. Maka orang yang memakai jabirah perlu memperhatikan hal ini. Apa itu? Bahwasannya dia tetap wajib menggunakan air untuk seluruh bagian yang tidak pakai perban. Nah, saya kasih contoh lah ya. Misalkan dia diperban di kaki dan dia mau berudu. Ya sudah, dia basuh muka, basuh tangan, usap kepala. Ketika dia hendak membasuh kaki, tidak bisa. Karena kakinya pakai perban atau pakai gips. Maka ketika itu terjadi, dia lap dulu wajahnya, dia lap tangannya, dia keringkan. Saat kan makruh melap, saat melap air wudu, kan makruh. Iya, makruh. Ya, khilaful aula lebih tepatnya ya, mengelap air wudu. itu. Karena air wudu bisa menjadi saksi nanti di hari kiamat. Akan tetapi kita mengelap air itu sekarang untuk apa? Untuk tayamum karena tayamum tidak sah kalau basah debunya basah itu tidak sah. Nah, makanya kita lap dulu kita keringkan wajah kita keringkan tangan kemudian kita bertayamum kita usap wajah dan tangan tetap kita usap wajah dan tangan jangan kaki pula kita lap kita usap ya tetap wajah dan tangan tapi niat kita e, ketika mengusap wajah dan tangan adalah untuk mengangkat hadas kaki yang tidak yang tidak terbasuh tadi. Nah, jadi itu contoh. Kalau misalkan dia e, pakai perban di tangan kanan. Kita kasih contoh. Dia pakai perban di tangan kanan. Maka ketika itu terjadi, dia basuh wajah dulu. Setelah dia basuh wajah, e, boleh dia tayamum. Tayamum dia. Ya, basuh wajah, lap wajah, tayamum dia. Setelah tayamum, baru usap kepala dan basuh kaki. Nah, itu memelihara tertib uduk. Jadi dia bertayamum itu niatnya apa? Untuk mengangkat hadas yang ada di tangan. Walaupun tayamumnya tidak sah juga sebenarnya ya. Karena tangannya pakai perban. Nah makanya kita kaitkan juga dengan kaji yang tadi ini. Berarti tetap mesti diulang sholat yang dilakukan dalam kondisi seperti itu. Karena perbannya menutupi bagian yang mesti ditayamumkan. Tapi urutan tertib tetap. Atau kepalanya yang ternyata dikasih perban. Ya seluruh sekujur kepalanya. ndak tahu entah apa. ndak boleh kena air kepalanya. Ya, Nah, jadi eh, ketika seluruh kepalanya terkena eh, penyakit ya, sehingga harus diperban semua kepalanya, tidak bisa diusap ya sudah. Berarti ketika itu dia eh, basuh muka, basuh tangan. Setelah basuh muka dan tangan lap keringkan, kemudian dia bertayamum, usap wajah, usap tangan, ah, baru basuh kaki. Nah, itu maksudnya ya memelihara tertib dengan tayamum itu tetap tetap memelihara tertib dengan tayamum. Ya, ngopi dulu para ya. Itu barangkali ya tentang Jabirah. Tentang Jabirah itu barangkali. Dan yang paling berat menyampaikan kepada awam ya, kalau Jabirah itu ada di tangan. Termasuk infus ya, infus itu di tangan semua sekarang. Makanya saya pribadi kalau ada orang tanya Ustaz saya sholat di, di rumah sakit Kemudian tangan saya pakai infus Bagaimana Ustaz? Kalau orang tanya Bukan dalam majelis taklim ya. Kalau orang tanya di luar Saya akan katakan ah Tanya pada Ustaz Fulan Jangan tanya pada saya Saya arahkan pada Ustaz lain Karena fatwa saya berat Ustaz berarti Ustaz tidak menyampaikan Oh enggak Saya sayang pada awam Ya dan kita tidak harus menjawab semua pertanyaan Kita tidak harus menjawab semua pertanyaan ya Saya arahkan kepada Ustaz lain dosa awamnya ketika dia e, bertanya pada ustadz lain enggak kadang-kadang itu solusi bagi kita ya saya saya banyak menemukan kasus-kasus di tengah masyarakat yang tidak bisa kita jawab karena kalau kita jawab dengan standar mazhab kita itu akan berat awam dia bertanya pada saya ustadz ini rumit ya jadi dia pernah merantau ke daerah di salah satu kabupaten di Sumatera Barat di Damas Raya. menikah dengan orang situ nikahnya nikah siri pisah ranjang lebih tiga bulan pisah ranjang. Nah ini dia karena terlalu awam yang dia pahami kalau sudah pisah ranjang tiga bulan berarti sudah otomatis jatuh talak. Merantau dia ke Malaysia perempuan ini. Di Malaysia nikah pula dengan orang Malaysia secara resmi. Karena Malaysia ini agak ketat ya untuk urusan nikah tuh. Nikah secara resmi. Cerai. Ini cerainya pas cerai. Sampai dia di kampung lagi nikah pula untuk yang ketiga kalinya. Pulang kampung nikah lagi untuk yang ketiga kalinya. Nah ditanyalah Ustaz nikah saya yang ketiga ini sah gak? Saya bilang, nikah yang di Malaysia itu legal, tapi haram. <laughs> nikah di Malaysia itu legal, oke, okay, tercatat secara legal, tapi itu tidak sah. ya yeah. Lalu bagaimana dengan, apalagi nikah yang ketiga. Apalagi dengan nikah yang ketiga. Saya bilang, kenapa? Karena pernikahan pertama, ini masalah nikah siri ya. Ini masalah nikah siri itulah. Tidak ada sirat taklik. Tidak ada sirot taklik. Maka karena itu terjadi, saya bilang saja sama ibu. Kalau ibu tanya kaji saya, berat. Maka ibu pergi saja ke kantor gua konsultasi dengan pak gua. Kenapa? Karena saya tahu pak gua biasanya pakai KHI ya. Kalau di KHI bagaimana nikah nikah siri itu sekarang kalau saya tidak salah itu sudah dianggap tidak sah. Bukan sekedar haram lagi ya. Kalau saya pribadi menganggap nikah siri itu sah tapi haram. Kenapa haram? Karena memberikan mudarat bagi perempuan. Tapi kalau saya dulu entah ya pokoknya pak. Zulkifli, salah satu dosen di UIN Bukit Tinggi, menyampaikan itu tidak bisa dikatakan sah lagi. Itu kata beliau. Kenapa? Karena itu melangkahi otoritas uh, hakim. Yang menentukan sah atau tidak sah pernikahan itu hakim. Itu kata beliau. Ya, kalau saya pribadi, memandang yang menentukan sah atau tidak sahnya itu syarat. Yang menentukan legal atau tidak legal, baru hakim. Beda ya, halal, haram, legal, ilegal, itu berbeda. Ustadz, apa hukum beli HP iPhone Batam yang panas tuh, ya? Itu halal, tapi ilegal, enak. Nih, ya, saya sebenarnya sedang menyindir diri sendiri, ya. <laughs> Kacau nih. Nah, itu contoh-contoh saja, ya. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang, ya, sebaiknya kita arahkan saja kepada orang lain. Nah, kalau kita bagaimana, ya, kita menyampaikan ini dalam majelis ilmu. Beda, ya, orang awam dengan orang yang hadir di majelis ilmu itu berbeda. Orang yang ada di majelis ilmu itu siap mendengarkan, kaji. Tapi orang yang di luar itu tidak. Mereka kadang-kadang ingin, hanya ingin membanding-bandingkan fatwa ustaz. Dia sudah dapat fatwa sebelumnya, tapi fatwanya berat, datang lagi dia kepada kita. Tanya apakah fatwanya ringan atau tidak. Contohnya masalah jamak salat, ada orang nelpon saya tiba-tiba, ustaz. Betul ustaz, tidak boleh menjamak salat sebelum kita bersafar. Kita mau jalan-jalan dari Bukit Tinggi ke Padang atau dari Sumatera Barat ke Jambi misalkan. Betul ustaz, tidak boleh kita menjamak di rumah. Ada ustaz tadi malam ceramah itu katanya ndak boleh menjamak kalau kita masih di rumah. Itu bagaimana tuh Ustaz? Iya dia nanya ke saya, saya jawab, "Iya betul tuh kaji Ustaz tuh." Kan <laughs> ada juga orang-orang seperti itu. Iya dia niatnya mungkin saya akan mendukung dia bahwasanya ustaz itu salah. Oh ndak, ndak bisa. Ini ujian juga ya kalau yang nanya itu orang kaya, mungkin kita takut menjawab salah-salah. Tapi karena saya merasa kaya, jadi saya ndak takut dengan orang kaya. Ya. Enak aja walaupun motor saya beat, jangan atur atur saya gitu ya. Yeah. <laughs> beat selalu di hati enak. Itulah karena orang oh, gitu. kurang ajar banyak. Iya, yeah, yeah. yeah. karena itu kebanyakan perilaku Mustafi kita di Tanah Air kayaknya. Iya. Yeah. So, yang bertanya kepada Ustadz, itu bukan karena dia butuh fatwa, tapi karena uh, apa namanya? bel mencari mencari legitimasi untuk apa yang telah dikerjakan ya, gitu. Betul, betul Ustaz. Iya. Ya. Dia sudah mengambil keputusan sebelum bertanya. Itu ya. masalahnya. Uh, itu banyaknya ya. Saya ya. hmm. begini-begini ya, seperti yang cerita ceritakan dulu. Oh ya. nah, ini kacau memang ya. Adab kurang, ini kurang. Makanya saya lebih suka ngaji majelis ilmu yang ada kontrak ya daripada Orang ikut terbuka karena dia tidak siap untuk belajar. Orang-orang yang hadir majelis ilmu itu tidak semuanya siap untuk belajar. Maka redaksi dan diksi yang kita pakai dalam majelis umum itu tentu berbeda dengan yang kita pakai dalam majelis ilmu yang benar-benar majelis ilmu. Ya bukan majelis tausiah Kalau kata Gus Bahar, bukan show, <laughs> show dakwah itu kata beliau. Tafadilu Ustaz Syafri. Bismillah bu ya, izin nanya bu ya, ini. Ah, teringat dulu ketika ngaji uh, bab uh, janaiz ketika anak yang belum balik itu bu ya ketika selesai dimandikan apakah memang wajib untuk ditayamumkan bu ya itu permasalahan khitan sebenarnya ya jadi ya. bagian yang di dalam kuluk kemaluan bagian yang di dalam kuluk kemaluan itu kan wajib dibasuh ah ini masalah ini mohon maaf ya kalau ada perempuan di sini ya, tapi ya, ah ini enaknya majelis ilmu orang ndak aneh-aneh pikiran kita bahas yang seperti ini kan. Jadi saya tidak tahu bahasa Indonesia-nya ya, kalau orang hidup bisa kita kelencitkan nah, bahasa Minang, liklancian <guluh> istilahnya, kemaluannya itu kulupnya itu ditarik ke belakang dibasuh, itu baru sempurna mandinya. Tapi sekarang mayat gimana mau kita nggak tahu ya apa, Ustad Yusuf apa bahasa Sundanya tuh dikelencitkan tuh. Yang bahasa Minangnya di kelancian <laughs> saya tidak tahu ya, tapi paham lah ya, para mas saya ya. ditarik ke belakang, uh, glansnya itu, ya, itu. Kemudian dibasuh bagian yang mesti kena air. Tapi ya, anak kecil, ataupun orang dewasa yang tidak berfitan, itu bagaimana? Eh, kalau Habib Ahmad katanya dulu tawakal al Allah gitu aja. Pokoknya mandinya tidak sah. Tawakal al Allah. Karena karena tayamum tidak bisa menggantikan istinja juga, ya. Tidak bisa menggantikan menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu tidak bisa digantikan dengan tayamum. Oke, okay, hadasnya, hadas bagian kepala kemaluan yang tertutup kulup itu bisa diangkat dengan uh, tayamum. Ya. Akan tetapi najis yang ada bagaimana? Nah, jadi beliau ujung-ujungnya bilang tawakkal al Allah. Tawakkal al Allah. Nah, ini juga pembahasan fikih kontemporer ya. Apakah wajib perempuan berkitan atau tidak? Ini juga dibahas berdasarkan hal seperti ini. Karena khitan bagi laki-laki itu memberikan manfaat, salah satunya adalah kita terhindar dari najis. Najis yang tersembunyi di situ. Tapi khitan perempuan bagaimana? Saya dulu menolak betul ya fatwa. Fatwa Darul Ifta Mesir terkait khitan perempuan, karena ini tidak sesuai dengan muktamad mazhab syafi'i. Ya, Seolah-olah hanya mengambil fatwa mazhab maliki, bahkan diharamkan ya. Diharamkan kalau di Mesir itu diharamkan khitan perempuan. Dokter yang melakukan hitan perempuan itu ya ilegal berarti. Tapi saya pikir-pikir, iya juga ya. Kalau misalkan khitan bagi laki-laki itu adalah memotong kulit berlebih, mestinya hitan pada perempuan itu juga memotong kulit berlebih, maka khitan perempuan itu harus melihat memperhatikan, ya. mohon maaf ya bentuk kemaluan perempuan juga apakah memang ada daging berlebih, kulit berlebih di situ atau tidak. Jangan sampai yang dipotong adalah uh, daging yang sehat. Kalau memotong daging yang sehat itu namanya bukan sirkumsisi. Sunat itu kan sirkumsisi, memotong kul jaringan kulit yang berlebih. Sirkumsisi Tapi kalau sudah memotong jaringan kulit yang sehat dan berfungsi ya Terutama ya termasuk fungsi seksual Berarti itu namanya bukan sirkumsisi Itu namanya mutilasi ya, Berbeda nah, Jadi itu contoh ya masalah-masalah kulu Masalah eh, najis yang ada di dalam kemaluan ya, Tayamumnya oke okay. Tayamumnya mengangkat hadas yang ada di kepala kemaluan Tapi najisnya tidak hilang Maka ujung-ujungnya bagaimana? Tawarkan Allah Ya, siap-siap lah pernah Ya, belajar ya jadi itu kira-kira ya, Safri ya? Satu lagi? Ya, foto. Uh, jadi kan selama ini bu ya uh, beredar di anggapan masyarakat kita bahwasannya ketika apa namanya, ketika bagian tubuh ada yang terperban, misalnya tangan kita diperban. Uh, jadi caranya itu kita uduk seperti biasa. Nah, nanti di akhir itu uh, uh, perbannya itu ditayamumkan bu ya, dan itu. Sudah ini apa namanya, sudah, sudah mencukupi, kalau banyak yang kita dengar di masyarakat, seperti itulah pemahaman mereka, Bu. Ya, lebih ah, ya, gimana, mentayamungkan perban, ngusap perban, oke, okay. usap dengan air, oke, okay. enak, Usap perban dengan air, itu bisa kita katakan, boleh, mentayamungkan perban, kita ambil debu perbannya, kalau perbannya di kaki, kaki yang kita usap, ya, memang seperti itu, awam, ya. Saya tidak tahu ya, awam nih, entah karena terlalu pintar atau <laughs> bikin hukum sendiri pula, ya, tapi bermasalah ya. Makanya saya sampaikan kita mesti perbanyak majelis ilmu, udahlah majelis-majelis tausiah, sudahlah majelis-majelis fatwa lepas itu, tidak akan bertambah ilmu jamaah. Maka walaupun kalau ada mas di sini yang punya jadwal tetap di masjid, nah, mulailah mengkaji kitab dengan kurikulum, dan pasang kontrak dengan para jamaah dari awal kaji. Enak bahasanya kita mengaji dari kulit ke kulit bukan hanya mengaji kulit kulit saja. Eh, tujuannya seperti masalah seperti tadi ya nak? awam itu terlalu awam sampai-sampai mengatakan bahwasanya perempuan setelah melahirkan itu bisa libur sholat selama 40 hari. Padahal libur sholat itu ya tergantung darah. Kalau darahnya cuma keluar 20 hari berarti liburnya cuma 20 hari bukan 40 hari. Tapi awam ya ada 40 ya sudah dalam pikiran mereka tertanam 40 hari boleh libur sholat ini kan kacau. Ya sama seperti eh, tayamum yang ditayamumkan perban enak. Padahal yang ditayamumkan tetap wajah dan tangan. Yang ditayamumkan tetap wajah dan tangan. Tidak ada ceritanya tayamum kaki enak. Ya, fatayam mamu dan tayiban. Pamsahu, kan selanjutnya disebutkan pamsahu biujui kum aidikum. Yang diusap itu adalah wajah dan tangan. Tidak ada wa dan sebagainya tidak ada. Ya, Ustadz kok agak tekstual ya, memang tekstual. Kita kan pakai teks ya, Mazhab Syafi'i itu paling tekstual sebenarnya. Tapi kita tidak menafikan maqasid. Ya kita pakai dulu di lafaz, baru kemudian nanti mentuk dan lain sebagainya kita pertimbangkan. Tapi ya, itu masalah kita ya, ini ya tugas para ustadz juga. Minggu lalu saya mengisi uh, pelatihan untuk BKMT ya. Jadi sama tanya naya, Ya bubuk. Jadi saya mengisi pelatihan BKMT, ternyata ibu-ibu BKMT ini luar biasa ya. Semangat mereka belajar itu luar biasa. Tapi masalahnya apa? Pengisi kajian ini tidak punya visi dalam mengisi kajian. Yang dalam pikirannya mengaji hari ini satu jam dah bawa amplop pulang. Itu kan rendah sekali kerja Ustadz, Tidak punya visi ke depan. Harusnya dalam satu tahun ibu-ibu ini target saya sudah menguasai tauhid. Harusnya seperti itu. Ya, istilahnya paling tidak selesai ilahiyat, samiyat, nubuat itu selesai. Nanti fikih juga setidaknya sampai bab saum selesai. Paling tidak, tapi karena Ustadz tidak punya visi ke depan ya ceramahnya tiap bulan ya syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar poligami tambah satu lagi atau riba satu lagi itu aja. Ini kan kacau, nih. ya. Maka kita sampaikan itu tugas kita bersama ya para masyaikh di sini, para ustadz, para ya suluh bendang dalam negari istilahnya kalau di Minang enak itu tugas kita kita yang tahu kurikulum kita yang tahu visi kajian kalau jangan kita disetir oleh orang awam kita pula nanya pada pengurus masjid apa kaji di masjid encak Pak Haji kata kita pada pengurus masjid kaji tafsir lah Ustaz entah tahu Pak Haji itu apa arti, arti tafsir tenda Nah, kita pula yang diatur-atur. Ini ustaz-ustaz harus punya pride ya. Maka sampai yang kita sampaikan tadi walaupun motor kita beat jangan mau diatur-atur oleh yang pakai Uh, Pajero eh? <laughs> ya. Karena beat itu punya fitur baru sekarang bisa dilipat kan kata orang kan. <laughs> nah. Lanjut lanjut lanjut. Itu kira-kira ya. Kan Bu ya. Afwan. Nah, jadi karena sudah jam 7 lewat bagi para masyaikh yang barangkali punya kegiatan nah, kita persilahkan untuk Live uh, lift group kita mau bikin ini juga ya kontrak ya besok jam 6 atau 6 lewat 10 lah maksimal kita mulai ya para masyhik ya 6 lewat 10 lah maksimal kita mulai. Jadi mohon kerjasamanya juga para masyhik agar hadir itu eh, kalau bisa seperti Ustadz Munzir lah ini juga Ustadz Yusuf luar biasa tadi kan jam kayaknya jam 3 udah hadir ya, ya. hadir cepat kemudian kita mulai cepat selesai cepat apalagi ya di Sabtu enak hari Sabtu bagi sebagian orang libur enak bagi bagi sebagian orang lain kan masih hari dinas hari Sabtu itu kalau saya hari Sabtu ini hari olahraga sunnah, enak renang gitulah lah. agak siang saya ke kolam renang banyak bula. perempuan kan nggak enak <laughs> ya yeah. oke okay, kita lanjut membaca pertanyaan di kolom komentar apa saja tadi sebab yang perlu ada ini sudah kita jawab dalam kajian tadi bu ya kalau diperbanyak bagian wudhu tayamum selama dua minggu kena operasi apakah harus ada sholat selama dua minggu itu ya ya ini ada ya. ini yang berat ini yang saya sampaikan berat ya jangankan perban ya plester infus saja itu menghalangi tayamum ya plester infus saja itu menghalangi tayamum tapi ya berat kaji makanya saya biasanya kalau untuk fatwa-fatwa yang seperti ini saya arahkan pada ustadz lain ya saya arahkan pada ustadz-ustadz lain orang tidak siap. Kecuali kalau penuntut ilmu baru saya sampaikan. Ini ini standar ya, Kalau misalkan orang seperti ini berarti mandinya nak sah, wudunya pun tidak sah dan seterusnya. Misal ada luka parah di punggung sedangkan dia harus mandi junub, apakah dia harus mandi secara normal untuk bagian yang sehat? Ya. Mandi dulu, basuh kepala, basuh tangan, bahu yang bisa terkena air. Nah, kemudian tidak perlu kodok Tidak <tuh> perlu kodok. Ya, kalau untuk orang seperti ini berperban di punggung, tidak perlu kodok asal perbannya sesuai kebutuhan. Tapi yang luka punggung yang diperban kayak mumia itu ya itu, itu wajibnya ada ya. Tapi kalau dia pakai perban sesuai dengan hajat, maka perban sesuai hajat itu menggugurkan kewajiban. Asal yang diperban bukan bagian yang mesti terkena, mesti ditayamumkan. Ya. tidak perlu kotak. Itu kalau dia luka di punggung. Maksud dari nikah siri itu gimana Bu ya? Nikah siri ini artinya adalah nikah yang sah secara fikih akan tetapi rahasia-rahasia. Kalau lebih detailnya ya, kalau dalam konteks kekinian nikah yang tidak dicatat oleh pak kua itu nikah siri Walaupun uh, walinya hadir, walaupun walinya wali asli. Nah, kalau di sini di Sumatera Barat nikah siri itu lebih parah lagi nikah siri itu kawin lari yang yang menikahkannya bukan wali hakim, bukan pula wali asli, wali nasab akan tetapi wali muhakkam. Ya pergi dia ke rumah ustaz kemudian minta nikahkan dia pada ustaz tadi itu tidak sah itu zina. Di zinanya watak syubhat. ada syubhat karena watak kebodohan ya. Syubhat kebodohan itu kacau betul ya orang-orang bodoh sekarang. Ya. Nikah sudahlah nikah pinikahnya tidak dengan wali kemudian hubungan badan terjadi anaknya gimana itu wallahu Ini kacau ya masalah anak-anak sekarang. Ada orang mengatakan sekarang tidak wajib mengganti solat. Kenapa? Karena orang yang tidak solat itu berarti murtad. Kalau orang murtad kan berarti dia sholat kafir, berarti dia seolah-olah nanti masuk Islam lagi. Ini kan kacau. Berarti anak yang lahir ketika dia nak sholat berarti anak haram semua itu. Jadi hati-hati ya fatwa itu bukan cuma fatwa tapi efek fatwanya bagaimana? Nah, efek fatwanya itu kita katakan orang yang meninggalkan sholat kafir berarti hubungan badan yang terjadi ketika dia tidak sholat adalah hubungan badan zina. Karena istrinya sholat, suaminya tidak berarti anak yang lahir saat itu adalah anak-anak, anak-anak tuyul semua ya, Allah alam, ya, anak haram semua. Ini efek fatwa hati, -hati para masyarakat. Ya. Saya, maka saya, saya, tegas katakan wajib ganti sholat. Karena saya tidak mau mengkafirkan orang yang tidak sholat. Ya kecuali dia memang mengingkari wajibnya sholat. Mengingkari wajibnya sholat, kafir. Tidak sholat karena malas, kasih. Nah, itu nikah sini. Bagaimana bagi yang mengenakan jabirah agar mempermudah dan tidak merepotkan. Dia dahulukan tayamum dulu baru dia berudu. Bolehkah? Boleh. Asal yang mesti ditemukan adalah wajah. Kalau wudhu mesti tertib. Kalau mandi boleh ya, para masai ya. Kalau mandi boleh. Kalau wudhu ya tetap mesti memperhatikan urutan. Karena tertib adalah salah satu rukun wudhu. Nah, itu aja sebenarnya masalah kita dalam wudhu. Jadi wudhu itu lebih repot daripada mandi. Ustaz. Oh iya. Kenapa? Karena dalam wudhu ada syarat, ada rukun tertib. Sedangkan dalam mandi tidak ada rukun tertib. Iya hmm. sih repot, elap. Ya, itulah. Mudah-mudahan kita tidak sakit aja lah ya karena kalau kita sudah belajar nih mudah-mudahan kita tidak sakit mudah-mudahan kita tidak pakai perban ya mudah-mudahan kalaupun kita mati matinya mati cepat aja gitu ya Dan pokoknya kita masih sempat bayar utang dulu ya nak. ini mana yang doen doen pinjam 100 di sini ya ya biar. <laughs> Ustaz, saat istinjak kulup anak ditarik lalu perlu dibasuh atau cukup disiram air mengalir, anak itu tidak cebok pun tidak masalah dia anak kecil nak cebok pun tak masalah dia jadi tidak usah kita ya saya tidak tahu ya apakah kuluk itu harus ditarik dulu atau tidak anak saya tidak punya anak laki-laki juga tapi saya waktu kecil tidak ada ditarik sama orang tua saya tidak ya apa ya kalau pantang lah itu ya nak. jangan dikaca-kaca itulah kalau kita orang tua jangan dipegang-pegang itu dihitamkan dari kecil sebagaimana anak-anak Mesir di Indonesia kan kalau di kampung saya ada keyakinan kalau anak itu masih kecil sudah dikitan nanti badannya kecil. loh. enggak. Orang-orang Mesir itu biasanya ketika lahir udah khitan tinggi-tinggi. Ya orang Indonesia ini pendek-pendek bukan karena sunat terlalu cepat. Kita ini pendek karena malnutrisi sebenarnya. Sadonyo. Sadono kapoin. Iya jadi siap-siap mana? Siapkan baju ayah nih. Selamat ayah yang Sip, olah. Nah. nah, jadi itu ya, mohon maaf ya. Lagi-lagi anak bukan mukalaf <laughs> Ah ini juga nih, ini berkaitan dengan pertanyaan ini. Anak bukan mukalaf, makanya tidak perlu diistinjakan sebenarnya ya. Tapi sebaiknya ya, kita ya, anak dari kecil itu sangat-sangat baik ya. ya. Jangan takut anak jadi pendek. Anak jadi pendek itu karena duit hari rayanya kita ambil kayaknya. <laughs> Astagfirullah. Tidak boleh ya. Izin bertanya Bu ya, kalau seorang suami yang tidak ada membacakan sigot taklik ketika jawab kabul pada pernikahan resmi dan KUA pun tidak ada mengingatkan. Bagaimana kalau isi dari sigot taklik tersebut dilanggar oleh suami apakah jatuh talak? Tidak. Tapi kalau dia membaca sigot taklik, membaca. Eh, tapi ini benar-benar tidak membaca ya. Kayaknya Pak Kua itu mesti ya. Karena ditandatangani setelah taklik itu ditandatangani. Jadi mesti dia membaca atau dia menandatangani sesuatu yang dia baca karena al aslu fil abda adalah al furna asal dari kemaluan adalah haram maka walaupun kita katakan akad nikah mesti dilepaskan tapi taklik talak itu sah walaupun dengan tulisan ya nikah itu apa untuk sahnya sulit untuk batalnya gampang bahkan dengan kinayah itu bisa batal bahkan dengan tulisan juga bisa batal ya kalau ada dia tanda tangani sigat taklik di buku nikah maka berarti sah sigat takliknya tapi kalau dia tidak pula tanda tangani sikap taklik. Tidak pula dia sebut ketika kak nikah. Apakah berlaku sikap taklik? Tidak berlaku taklik. Tidak berlaku taklik. Tapi taklik itu juga tidak harus dilakukan setelah kak nikah langsung. Tiga hari kemudian atau sepuluh hari kemudian. Atau satu tahun kemudian baru dia lakukan taklik. Bisa. Contohnya kalau yang sering disebutkan dalam uh, kitab-kitab fikih apa. Kalau kamu masuk ke dalam rumah. Maka kamu tertalak. Contohnya seperti itu. Itu kan juga taklik talak. Ya, tapi ya, Alhamdulillah ya sebenarnya orang-orang yang menyusun undang-undang pernikahan itu niatnya maslahat juga ya tapi ya kadang-kadang keterlaluan juga masa cerai tidak sah kecuali di pengadilan itu juga masalah bagi saya ya cerai itu sah walaupun di luar pengadilan kalau dibawa ke pengadilan bagaimana cukup hakim minta saksi jangan diulang lagi talaknya kalau diulang pula ya, talak di pengadilan sudah dua aja tuh talak atau minta sumpah ya betul kamu mentalak istri kamu di rumah ya pak hakim ada saksi, ndak? Nah, sumpahlah. lah, jangan disuruh ulang, nah, coba ulang lagi, nah, ulang itu dua, dia tuh dua aja tuh Ya, jadi itu tentang masalah syarat taklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya untuk hukum sunat bagi anak perempuan, bagaimana Ustaz? dan kapan waktunya sunat bagi anak perempuan? Taman Mazhab Syafi'i wajib ya, karena semua kewajiban bagi laki-laki yang bisa diterapkan pada perempuan itu wajib dilakukan. Tapi, tapi, lagi-lagi ya, di sini ada dokter. Fakri Marifatani ya di, ya, saya juga masalah ini konsultasi juga dengan beliau dulu beliau juga kirimkan video-video contoh hitan perempuan animasi ya animasi ya, ini agar jangan muncul pula prasangka-prasangka animasi hitan perempuan ya bagian anatomi kemaluan perempuan itu bagaimana ya saya ambil kesimpulan seperti itu. Ya, dan saya bisa menangkap kenapa Darul Ifta Mesir mengharamkan. Karena ternyata praktek hitan yang ada sekarang itu bukan hitan. Mohon maaf ya, hitan perempuan di Indonesia pun sebenarnya bukan hitan. Cuma melukai kemaluan perempuan. Untuk apa melukai kemaluan perempuan? Untuk apa melukai kemaluan perempuan? Karena hitan itu ya memotong, menghilangkan kulit yang tidak diperlukan, yang tidak perlu sebenarnya kulit itu. Justru akan membuat uh, menyebabkan banyak-banyak masalah. Nah, itu nanti hitan. Jadi kalau perempuan bagaimana? Kalau memang berlebih kulit itu. Jadi mohon maaf ya, yang dipotong bukan klitorisnya. Tapi kalau klitorisnya tertutup oleh kulit berlebih, maka kulit itu yang dipotong. <tuh> ya, mohon maaf nih ya, kita sebut ya. Nah, kalau misalkan bukan klitorisnya yang dipotong, ini orang awam banyak masih memahami klitorisnya dipotong. Kenapa? Agar nafsu perempuan tidak terlalu tinggi. Iya, tapi kalau dipotong, dia bahkan tidak akan menikmati lagi nanti rumah tangga dia itu. Ya, jadi yang dipotong adalah kalau itu kan kulit eh, jaringan daging yang sehat itu ya mohon maaf ya itu jaringan daging yang sehat yang dipotong adalah penutupnya atau kulit berlebih. alam wallah, wallah, mungkin kalau labia minoranya terlalu kayak bunga mawar mungkin itu juga boleh ya karena itu berlebih ya berlebih secara Tapi kalau misalkan normal-normal saja sama dengan laki-laki berarti ada laki-laki yang lahir dan dia tidak punya kulup ya sudah berarti dia wajib kita nusa ndak kenapa karena yang akan dipotong itu tidak ada laki-laki lahir dalam kondisi tidak punya kulup, apakah wajib berkhitan? Tidak wajib. Kenapa? Karena yang akan dipotong itu betul yang tidak ada. Begitu pula dengan perempuan. Maka ini barangkali ya tentang khitan perempuan. Kalau pokoknya konsultasi dulu lah dengan dokter. Lihat dulu anatomi, kemaluan. Apakah ada kulit berlebih atau tidak? Kalau ada, baru. Kalau tidak, ikut saja fatwa Darul Iftak Mesir. Ikut saja da, fatwa. Boleh ikut fatwa Darul Iftak Mesir walaupun kita di Indonesia, Boleh. Ya, jangan salah. Izin keluar zoom bu ya Izin bertanya bu ya mengambil beasiswa bank apakah boleh? Start? Bank itu pemasukannya tidak semuanya haram. Kita sampaikan ya, tidak semua pemasukan bank itu haram. Maka ini masuk ke dalam bab bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dengan yang haram. Apa hukumnya makruh, tidak haram. Bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram itu tidak haram tapi makruh maksudnya tawakal Allah bagaimana Ustadz, tidak dikodoh solatnya atau ada najisnya ya kan mayat kita yang sholat ya mayat jenazah kan itu tadi tawakal Allah ya mayat tidak ee, berkhitan berarti ada najis dalam kulupnya. bagaimana tawakal Allah itu ya sudah kita tetap sholatkan kan sholat mayat itu tergantung kita bukan tergantung mayatnya ya sholat jenazah itu tergantung kita bukan tergantung mayatnya sholatnya sah ya sah sholat kita Ya, lalu bagaimana statusnya? Apakah sudah gugurkan kewajiban atau tidak? Ah, itu, itu yang tawakal Allah. Tawakal Allah. Apakah diterima atau tidak? Jenazahnya bagaimana diterima atau tidak? Ya, tawakal Allah. Berarti ada perbedaan antara orang yang punya jabirah di kaki dengan bagian muka dan tangan ya Ustadz. Yang ada jabirah di muka dan tangan, sholatnya harus diganti saat sudah sehat. Sedangkan jabirah di kaki, salatnya tidak perlu diganti. Apakah begitu Ustaz? Betul. Maaf ya ingin menguatkan kembali berarti sholat dengan tayamum harus diganti kecuali tayamum yang dilakukan saat safar dan tidak mendapati air betul plus sholat yang dilakukan karena sakit sholat yang dilakukan karena memang tidak mampu memakai air ya nah memang tidak mampu memakai air tapi kalau tidak ada air kalau tidak ada air dan dia sedang mukim itu mesti iya ada mesti iya ada dan sholat karena dingin juga itu mesti iya ada sholat karena dingin juga mesti iya ada ya Buya ya mohon izin lift dulu Biar bertanya tentang iadah ia solat apakah niatnya qada'an atau adaan. Kalau iadah ia masih ada waktu berarti adaan ya. Istilahnya kodok dan ada itu tidak wajib dilapaskan dalam niat sebenarnya. Ada dan kodok tidak wajib dilapaskan atau tidak wajib diazamkan dalam niat. Yang penting solat kalau di dalam waktu namanya ada. Kalau di luar waktu namanya kodok. Afan, ana izin live dulu Ustaz Bagaimana untuk mandi junubnya orang yang tadi ada luka di punggung wajib diulangkah mandinya? Nggak. Ya, karena sudah terangkat hadas. Karena tayamum ketika itu benar-benar mengangkat hadas. Tayamum ketika itu ya memang daruratnya seperti itu, itu sudah mengangkat hadas. Maka ibadah sholatnya setelah itu pun juga. Jika perbannya pada selain wajah dan tangan, misal di kaki untuk uduknya cukup diusap dengan air. Tidak, tidak perlu diusap dengan air. Sebenarnya ya. Untuk apa kita ngusap jabirah? Dia juga bernajis sebenarnya ada darah segala macam. Ya, yang yang bermasalah itu adalah badan kita. Ya, yang bermasalah itu adalah badan kita. Ustadz, ya ada sholat itu harus langsung hari yang sama atau bagaimana? Segera ya, ya ada itu segera. Karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Kita tidak tahu kapan ajal datang. Kalau misalkan uh, setelah selesai dicopot, perban ya. Kalau bisa, segera. Kalau bisa. Tapi karena dia tidak maksiat, boleh alat tarahi ya. Karena dia, dia itu kodok, bukan karena maksiat, itu boleh alat terakhir. Yang tidak buru-buru, tapi kalau bisa cepat, sebaiknya cepat. Yang wajib yang ada segera itu apa? Orang yang sengaja meninggalkan solat, itu wajib. Segera mengganti solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustaz, dan para masyairi saya ingin bertanya bagaimana hukumnya solat di prayer room. Yang mana di dalam ruangan tersebut ada benda-benda yang menyekutukan Allah dari berbagai agama. Oh iya ya, dasalip, patung, dan hukum salatnya kita pakai dalil umum ya bahwasanya seluruh bagian bumi ini boleh dipakai untuk sholat. Adapun larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang ternak, sholat di uh, tempat peribadatan orang-orang lain itu larangan makruh. Itu larangannya larangan makruh, bukan larangan haram. Bahwasanya sholatlah di tempat yang patut. Akan tetapi sholatnya sah, karena standar tempat sholat itu ya suci saja. Suci tempatnya atau ah, tepat. Ya sholat di masjid Ayah Sofia di Turki ya sudah. Walaupun aslinya gereja ya tetap sah. Sekarang apalagi ketika sudah dijadikan sebagai masjid. Pakai perban yang tidak harus kota perbannya harus dipakai dalam keadaan suci. Nah, ini juga ya, ini juga ya, mohon maaf nih, ya, ini yang agak lupa saya sampaikan tadi. Perban yang menggugurkan kewajiban memang harus dipakai dalam kondisi suci. Kita ambil uh, hukumnya sama dengan khuf. Kita ambil hukumnya sama dengan khuf. Berarti perban dipakai dalam kondisi suci juga. Dan ala qadril haj. Itu berarti. Ya, terima kasih ya. Ustazah Vera, ini beliau dari Australia. Sikat takliknya tidak dibaca tapi ditanda tangan, ya sama. Ya kita katakan tadi ya, sebab-sebab batalnya pernikahan walaupun sebenarnya lemah seperti tulisan yang dibaca dan ditanda tangan ini itu sah, itu sah. Karena karena al aslu fil abda al -hormah. asal dari kemaluan adalah harap. Jadi apa saja penyebab batalnya pernikahan walaupun lemah kita tetap pertimbangkan. Kalau sikap taklik diucapkan sebelum menikah bagaimana? Misalkan orang yang pacaran ngomong saya akan nanti setelah nikah saya memukul kamu maka jatuh talak. Anda sah ya? Talak hanya sah kepada istri ya. Ini sebenarnya dibahas ya dalam anu no, dalam fikih ini. Taklik sebelum nikah mentalak perempuan yang bukan istri kita sah atau tidak? Ada dibahas itu sebenarnya. Eh tapi mau tamat. Karena talak itu setelah nikah. Talak itu setelah nikah. Karena jatuh. Tidak sah taklik. Saya banyak saat izin keluar Bu ya kalau saat perban nanti kita bahas lebih detail ya masalah nikah ya. Dan mudah-mudahan nanti kita ada waktu kita bahas kawaid fikih. Insyaallah kawa fikih setelah fikih Bu ya kalau saat perban di muka walaupun temu kan tetap ya ada. Kalau ujuk salat seadanya tanpa temu oh enggak. Jangan tetap semampu kita ya. Ad darurat tutukat daru biqadariha. Jadi jangan kita berpikir mentang-mentang salatnya nanti akan diulang lagi terus kita salat asal-asalan. Oh jangan. Kita tetap salat semampu kita. Kan tadi sudah dibilang ini kan modal jawaban kita terhadap malaikat nanti. Mati kita ya enggak? Ditanya, kamu sholat tadi enggak? Ya. Terus kenapa enggak tayamum? Ya kan akan diulang juga. Enggak. Sholat tetap harus semampu kita. Menghormati waktu. Dan kita menghormati prosedur. Prosedur salat. Mau Ustaz izin lift. Izin lift. Izin. Lalu. Itulah berangkali ya. Para masyaih. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Terutama untuk kami pribadi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita selama kita di sini, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan para suada, para solehin, para sidikin, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Have a nice day, everyone. Ya mantap dikit, enak sadis. Izin nutup ini ya. Izin nutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan. Syukran Bu ya. Wow. Wan Ustaz Mazir. Jazakallahu khair ya Maulana. Jitum khair ya Maulana. Safir bisalamah.